Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya iya. Mari Bu. Ya. Silakan duduk. Dengan siapa ini Bu? Ini dari mana ini? Dari Pagiaman, Pak. Pagiaman mana? Sidomulyo. Oh, Sidomulyo. Siapa yang mau diterapi? Saya. Oh, kenapa? Ini. Serba ini katanya. Sebentar. Baru ke dokter tulang toh? Iya, iya, iya. Ada rongsen baru di tulang belakang kan, baringko. Katanya pengapuran tulang, baru dia sudah sundik. Umur berapa? 46. Cepat ya, pengapuran tulang. Berapa persen? Belum bilang berapa persen, cuma dia suntik dulu. Disuntik langsung hilang. Serasa sakit itu, saya sudah bisa berjalan begitu. Itu 2 minggu saya cuma berguling. Berjalan sini sampai disitu saya ada betah ini ya. Langsung enggak sakit dia, masa, macam bakras yang di sini. Tapi kalau saya bikin baguling biar 2 hari enggak mau timbul itu lebih sakit. Nanti berjalan atau berjongkok berarti, begitu. Berarti disuntik untuk tiduran. Disuntik atau untuk tiduran. Atau menghilangkan rasa sakitnya atau bagaimana kan enggak tahu. Yang... Saya lihat dulu ini Pak ya. Iya, iya. Udah lama di Gorontalo? Lahir di sini. Oh, lahir di sini? Lahir di sini. Mana keterangannya? Tidak ada, cuma begitu, no? Tidak ada, biasa ada kertasnya itu. Itu keterangannya. Saya tidak tahu, cuma kayaknya cuma itu yang dikasih. Kalau di dokter tulangnya itu. Tidak, ada di jepit itu, di klip itu. Tidak ada, itu nanti. Ya, ini kan rencana dokter bilang nanti mau bakal dipulang kan nanti puasa itu. Mbak baru, Pak dokter. Ya, Mbak baru. Oh, ini sudah pembekukan tulang ini, Mbak. Seitu. Pembekukan tulang di... Nah, ini keterangannya tidak ada ini. Pokoknya ini bisa diraih lah. 1, 2, 3. Mulai dari 3, 2, 1. Bekuk. Kalau saya kan dari kecil memang orang kampung, anu kan, orang tani, Pak. Jadi yang angkat mana yang kuat mau diangkat kalau... Kalau kalian kan mau dikasih ramuan enggak? Oh, saya enggak. Biasa ramuan. Saya hanya memperbaiki apa namanya? Memperbaiki sendi tulang yang bermasalah itu kayak sama dengan ini. Tapi kita harus saya tahu dulu permasalahannya seperti apa. Iya. Sakitnya baru berapa? Sekitar 1 bulanan begitu. Saya itu. Ini. Itu hari kan sakit. Kalau dilihat ini sudah tahun. Tahun. Sudah tahun, tahunan ini. Tapi terasa nanti sekarang. Iya, so itu mungkin namanya pernah jatuh. Kalau jatuh coba. Saya enggak pernah, Pak. Kalau angkat-angkat berat memang saya akui. Atau yes. Manggul sebelah. Biasa begitu di kampung. Karena orang Jawa kan, biasa orang Jawa itu biasa manggul. Saya biar satu kali saya angkat dulu. Dulu masih kuat. Dulu masih umur-umur. Mari Mas. Ya. Ini suaminya. Anak. Waalaikumsalam. Sekali Pak, baru sudah kena, tidak ada keterangan itu Pak. Tidak ada. Seharusnya ada keterangannya itu. Atau mungkin saya juga cuma kayaknya cuma dua itu yang dikasih nanti saya tanya kalau tidak kayaknya tidak ada itu Pak. Jadi kan kalau saya juga kalau tidak tahu kan nanti tanya di sana siapa tahu mau dikasih lagi. Nah sekarang ini setelah dari dokter setelah disuntik bagaimana sekarang dia punya keadaan? Kalau sakitnya memang sudah hilang. Sudah hilang. Cuma. Bahkan saya sukanya sembuh begitu kan. Oh, sakitnya hilang tapi posisi tulangnya belum. Ya karena memang obat tidak bisa memperbaiki tulang. Obat kan hanya bisa meredam rasa sakit. Nyeri. Itu kan mau diterapi. Tidak apa-apa saya ada video. Jadi Pak. Permisi Pak ya. Lama ini kalau udah tahunan ini Pak. Itu terasanya nanti sekarang. Kalau sakit kan kita kan baru tahunya itu biasanya begitu Pak. Mungkin serta biar berat masih saya angkat sebenarnya kalau enggak sakit sebenarnya karena rasa sakit.
Berdiri saja sakit, membangkat saya sudah berani kan. Ya sebelum sakit itu masih biar 10 kilo kan masih banu pak. Belum tahu kan, baru karena sudah bisa berjalan, nah kenapa kan begitu. Sekarang sudah dihati-hati lagi, sudah berani pokoknya. Berani umur-umur begini. Sudah berkuat-kuat kan, baru istirahat manggul-manggul yang berat-berat. Ya sudah tidak berani angkat piring. Pokoknya sudah di... Biar suami lagi, tidak usah. Biar jalan anak, sendiri. Anak berapa nih? Permisi pak. Iya. Beda dengan anak sekarang. Kalau zaman-zaman dulu ini agak masuk supply. Yang kiri memang yang kiri yang agak masuk ini supply. Memang yang sakit yang kiri pak, bukan dua-dua. Itu menurut ibu. Nah, padahal mungkin so. Yang kiri dia. Menurut ibu. Mana yang duluan? Tak sakit ibu. Aman ya? Tidak. Aman ya? Coba tidur. Ibu tidur. Iya, terlentang. Lumah. Iya. Lumah begini, kalau orang Jawa lumah. Saya bukan orang Jawa. So itu saja. Kalau adik saya itu memang dia dari Jawa. Istrinya orang Jawa, Jawa Tengah. Ibu Jawa? Orang tua Jawa Timur, Blitar. Oh, Jawa. Ini kaki yang sebelah kiri ini sudah enggak masuk. Tahu dari dulu mungkin cek. Jangan ngomong itu. Sudah lama ini pak. Saya nggak dirasa ya pak. Iya, ini bukan barang baru nih. Nih, barang baru ini sudah lama, tahunan nih. Ini sudah mulai sakit di sakit sini. Kalau sebelah dah ada dia tapi di dalam. Belum. Ada di dalam. Jadi gini. Lepas. Agak susah kan? Itu di dalam sini. Tuh, sakitnya. Ini sudah masuk dua-dua. Dia kalau sudah masalah ini, dia sudah masuk dua-dua. Isiannya sebelah, dua-dua. Karena dia masuk lubang, masuk lagi sebelah, masuk lagi. Yang masuk itu panggul. Tahu panggul kan? Panggul. Pinggul lain. Pinggul di bawah. Ini pinggul yang dudukin itu pinggul itu. Panggul agak di atas. Namanya pelvis itu. Baru pinggang. Pinggang agak di atas lagi. Yang begini-begini. Sembilan pak ya? Iya. Oh, pak? Iya. Biasa saja. Santai saja pak. Lemes gitu. Tahu santai kan? Ya lemas, lemas gitu. Iya, relax. Ibu Ewin bilang apa? Yang ngomong gimana Ibu Ewin? Nanti mau dilihat itu dokternya begitu. Beda-beda kan Pak ya? Iya. Maksudnya kan beda, ibarat penyakitnya beda-beda. Iya. Kadang cuma tangan begitu kan. Jadi jangan berkeras kalau mau di kayak. Ini mau perbaiki posisi depan bu. Biasa. Tidak usah apa namanya bahasa Jawa. Kaku. Harus dengan bahasa Jawa. Supaya saya tahu. Di mana ibaratnya begitu. Udah banyak orang dari sana datang ke sini. Lemes begitu. Iya. Sakit kan? Kaku begitu pak. Iya kan barang lama ini. Ibu pekerja keras ini. Satu menit. Mas. Hilang sakitnya. Ya, kurang dia. Coba lihat kakinya nih. Coba diangkat. Terus. Coba sebelah. Diangkat. Keras, bakaku pak. Coba diangkat nih. Angkat tangan saya. Angkat.
jalan selain. Iya, kalau ini kan Pak. Nah, berasa deh. Halo. Iya, itu yang bermasalah. Apa? Coba balik sebelum Pak. Balas lagi. Anda mau jatuh Pak ya? Yang lanjut. Jatuh. Coba terbentang Pak. Coba diangkat itu kaki kanan itu yang tadi agakan. Nah, coba. Enak kan? Enggak berat. Nah. Tapi enggak berat kan? Enggak macam tadi, Pak. Coba diangkat dua-dua. Dua-dua. Aman. Ini jarang-jarang orang yang membekukan tulang baru dia kalau itu berapa? Murah. Nah itu, ini makanan nih, sakit kan? Sakit itu? Ya, kanan. Ini, itu. Ya. Pas di situ. Kalau ini enggak? Enggak. Ada dia. Iya, kalau yang ini pas di sini. Itu, pas itu sampai sini. Terus sakit di situ, itu masalahnya dari sini. Iya. Ini masalahnya di sini kan? Iya, Pak. Ini sudah lordosis. Lordosis itu enggak. Itu saya suka ada keterangannya itu. Terasa itu, Pak? Iya. Nih. Ini sudah berat ke sini nih. Di sana. Kita miring ke sebelah ini, Pak. Ini sudah ada pembentukan penanu otot gitu ya. Sakit dah itu? Sakit. Itu dia. Itu yang diperbaiki. Tapi gak sakit anu. Ini sudah naik. Bernapas gimana? Biasa. Biasa mbak ya? Iya. Ini sudah nah, lordosis ini tulangnya sudah menonjol nih. Nah, ini mesti itu dia nanti dudukannya begitu ya. Enggak sakit ya? Enggak. Enggak ya? Tidak. Gitu ya. Tapi ini ototnya yang sakit. Iya. Coba tarik napas, Mbak. Buat hidung, buang lewat mulut. Apa itu? Kerupuk. Kayu. Kok kayu? Udah lapuk gitu. Coba tarik napas. Pas. Kira-kira sampai situ? Tapi sini nggak sakit? Tidak. Aman nih? Ya? Ini aman nih? Ya? Ya. Lumayan, sebelah ini. Iya. Kuat tak mati nggak? Pas. Kalau sudah diperbaiki itu, di sini tidak ada lagi yang melintap. Iya, tidak sakit lagi. Tidak. Nah, tetap saya mau perbaiki posisi pampu. Jelas saja. Biasa. Kalau masih muda ini Pak, bisa sudah ada pelaporan. Sudah menembus. Belum. Hasil pengampuran baru tidak ada hasilnya ke dia. Tidak ada keterangannya. Ini sudah enak kan ini? Iya. Iya. Kalau ini sakit? Tidak terlalu kan? Tidak terlalu. Ini sudah bagus ini. Ini biasanya kalau sakit ini yang dipijat. Kalau masalahnya di sini? Iya, biasa di kampung begitu Pak. Di itu. Biasanya. Sakit situ ya? Iya. Mau dicek lagi Mbak.
Nah ini dia sakit lagi. Tuh. Ya. Sakit lagi kan? Hmm. Karena posisinya dia ini. Berarti dua-dua sudah masuk ini, Mbak. Dua-dua sudah masuk. Tapi tidak ada rasa nyeri ya? Tidak ada, Pak. Aman ya? Iya. Gimana, Pak? Bagus termasuk ibu punya faktor ini bagus sih. Mungkin faktor ini sering mangkul barang-barang yang berat. Iya. Kan sering mangkul di sini kan? Angkat iya, lagi dari orang, depan. Orang Jawa. Iya. Ya. Ada Pak? Ya. Ada? Sudah. Aman? Ya. Nah, coba bang. Saya kalau bapak tidak ada di sini, saya tidak mau lakukan apa-apa. Aturannya begitu, Pak. Kita yang sopan-sopan saja jadi fitnah, apalagi itu saya jaga. Kan bapak punya, angkat pantatnya, angkat. Tidak sakit. Tidak. Posisi tulangnya sudah. Ini kalau cuma hanya kalau laki, saya lihat posisi dia. Cuma tadi sudah bunyi kan? Yang di atas itu dia akan berbaik. Dia kalau masih sakit di betis berarti. Air sudah bagus. Pak, kita tolong Pak didudukin. Ngangkat, ngangkat. Asli Jawa juga. Belum tahu. Oh, ulat ya. Bukan begitu di makan tempat ngangkat. Makan. Oke. Duduk Pak ya, nggak usah sayang-sayang. Asli mana? Kurang taruh apa? Kalian taruh nih? Kalian ini tidak itu tulangnya ditarik baru dikembalikan ke posisinya begini Pak. Sekarang mau diuji kekuatan tangannya kalau sudah naik tangannya. Coba saya tekan begini, Pak lawan ke atas. Coba lawan. Pak lawan ke atas. Saya begini, Pak lawan. Coba. Lawan, lawan kekuatan. Si ukuran perempuan itu. Coba lawan. Kiri, itu kan posisinya kiri itu kuat. Sebenarnya yang kuat kanan. Karena kiri ini ke kanan di ini kaki sebelah kiri. Dua tak kenapa? Pulang pelan. Iya kan? Sekarang sudah kuat ya Pak? Coba tangannya. Lawan. Ah itu. Tak kuat. Pas. Nah, itu enggak terlalu karena memang sudah kuat. Cuma ditepuk. Tepuk. Angkat. 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 Terus, angkat kuat. Terus. Aman. Enggak sakit ini. Aman. Kenapa? Rasa agak berat. Kayak ada yang narik. Ayo keras. Nah, iya, karena posisi dia apa sarafnya itu pengen. Kebuka. Ayo pengen bahasa Jawa. Pengen. Ayo. Dasar. Ini awalnya cuma di sini ya berusaha. Lepas. Ketinggian jangan anu ini. Jejak kasih jejak. Di kasih jejak di mesin. Sama suara sedikit, Mbak. Supaya bisa. Ah. Itu mempengaruhi dudukan panggul. Pak, biasa-biasa. Lemas. Luwes. Gitu-gitu. Kalau atas aman nih. Cuma posisi dari dari pinggang ke bawah. Itu masalahnya.
Coba jalan Pak, berdiri, jalan, nggak pusing kan? Ya. Nggak pusing, ya berdiri, jalan. Ya, aman. Nah, nah coba ini di depan sana. Rukuk, merunduk. Terus lepas tangannya itu Pak, pas, aman Pak, ya. Enak, ya. Coba diangkat. Nah, coba sebentar Pak, ulang, merunduk lagi. Nah ini yang bermasalah itu ini. Posisi ini udah masuk, dia membentuk sendiri, dia apa ototnya membentuk sendiri ini ya Pak, ini ototnya membentuk sendiri karena pengaruh apa ini tulangnya ya, ini tulangnya di sini, seharusnya di sini posisinya. Oke coba. Karena sudah apa membentuk otot di sini. Ma, untungnya di sini, kelebihannya ibu ini pekerja keras, makanya tidak terlalu. Kalau orang kantoran udah cengeng. Udah teriak sakit apa. Oke, Bu. Mantap? Oke. Silakan. Coba merunduk. Lepas tangan. Lepas di depan. Kepalanya terus ke bawah, terus sampai kemampuan itu. Terasa sampai di belakang kan? Hah? Iya, terasa di belakang itu supaya bisa membentuk yang sebelah kiri. Sebelah kiri kan agak masuk. Iya. Tapi harus balance, Bu. Coba lepas naik ke atas. Hitung ya? Iya. Hitung. Pelan-pelan. Kalau 10, sebelah juga 10. Coba di ini. Di kakinya. Ya, sebelah lagi. Ya. Oke. Okay. Nah, itu agak keangkat itu, Iya kan? Agak keangkat yang mana ini? Ini nih, coba lepas. Ini yang coba lepas terus. Terasa sekali itu, ya kan? Ibu tidak bisa lurus, coba lurus segini. Nah, coba lepas. Nah, begitu. Suruh lihat suami posisi kepalanya Pak. Posisi kepalanya sampai jangan sampai lurus. Jangan sampai miring begini. Usahakan dia lurus. Lurus. Lihat posisi ini. Iya. Posisi ininya nih. Iya. Lihat itu, baru lihat kepala, begitu. Jangan lihat terus juga. Berarti kayak pagi-pagi atau sering begitu ya, bikin begitu. Baru kedua di sini. Ya harus di anu ini. Soalnya jauh ini tempatnya, Pak. Tidak, sini. Setengah jam sudah sampai. Enggak mau datang lagi itu. Ya. Mau harap sana. Di Cilempang itu, Tampang. Kasih boleh sedikit itu. Usahakan dia lurus begini simetris dia. Siku dua pakai dua tangan. Buka sedikit kaki. Oke, coba maju ke depan ini, maju ke depan. Maju terus lepasin. Begini. Iya. Begini. Tes tahu kalau sakit terasa sampai di belakang. Coba lepas terus. Terus jangan diangkat itu. Baru diangkat tangan ke atas terus tangan ke atas jalan terus angkat. Terasa tadi nah. Ini belum normal harus begini, ini perutnya harus begini. Oke. Tapi supaya tidak terlalu ini ke depan sedikit kita begitu. Oke coba pasang. Terus. Baru angkat ini. Terus ke depan. Terasa di sini kan? Itu lurusnya. Supaya dia jadi seimbang. Nah, ini kan agak. Iya. Ini keras. Supaya bisa jadi seimbang. Ini yang keras ini dia jadi lemas. Kakinya di belakang dan boleh tangkat. Itu saja sampai berapa? Sampai 10 ke 15 ke. Coba lepas, pelan-pelan tarik supaya tidak pusing. Di latihan di rumah. Iya, untuk ini supaya bisa terjaga terus posisi tulangnya itu. Iya. Oke Mbak ya. Oke, terima kasih atas kunjungannya ke tempat saya. Insya Allah sehat. Ini suami beliau, insya Allah juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.